lakukanlah kesucian, lakukanlah kekudusan. Haleluya, di dalam firman Tuhan ada sebuah kota yang sangat-sangat misterius yang saya akan bahas, yaitu Babel. Wahyu 17 ayat yang kelima dikatakan, dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel Besar. Saudara, di akhir zaman atau eskatologi, Babel akan memuncak kekejiannya. Tetapi semua kekejian manusia akan habis. Semua puncak kejahatan manusia akan tiba puncaknya, yaitu di Babel, saudara, yang menjadi sebuah lambang pemberontakan manusia terhadap Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, barang siapa suci, hendaklah ia semakin suci. Barang siapa kudus, hendaklah ia semakin kudus. Tetapi barang siapa jahat, hendaklah ia terus melakukan kejahatannya. Mengapa? Karena suatu hari di akhir zaman nanti, semua orang akan ditampi, saudara, dan dilihat bagaimana pekerjaannya di bumi. Mari kita betul-betul menyadari inilah akhir zaman. Lakukanlah perkara yang benar di dalam mata Tuhan. Lakukanlah kesucian, lakukanlah kekudusan. Dan kita akan diselamatkan dari Babel Besar. Tuhan Yesus memberkati.